Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kebun pisang Pak Sardi Haryanto ke edisi 12 Desa Gunung Sadar, Kecamatan Abung Tengah. Nah, inilah pisangnya, tanaman pisang tumpang sari dengan kopi. Mari kita berjalan-jalan lihat-lihat kebun pisangnya Bapak Sardi Haryanto. Ini sudah pada diberongsong. Sudah katanya sudah panen sekitar 7 kali. Nah, ini buahnya cukup mantap nih. Kita lihat. Ini tumpang sari dengan kopi. Ini kopinya. Ini udah mekar juga belum diberongsong nih. Ini ditanam kurang lebih sekitar 1000 batang, tapi belum aktif buah semua. Wah, ini ada pit yang jantannya juga itu bagus, panjang, besar-besar lagi. Banyak juga yang jantannya ini. Nah, kita mau panen hari besok, hari ini mulai menebang. Wah, ini pisangnya nih. Mantap, mantap. Pisangnya bagus-bagus. Ini dicampur dengan pisang jantan juga. Di sini koleksi pisang, banyak beberapa jenis pisang. Ada Capenis, ada pisang jantan atau lilin, ada pisang selendang atau brayut, ada pisang emas, ada pisang rejang, ada juga pisang gadis. Jadi beberapa jenis taman pisang di sini ada pisang raja sereh, pisang raja bulu. Pisang gedah, pisang raja nangka juga ada. Memang di sini bikin koleksi kebun pisang. Walaupun yang terbanyak itu pisang Capenisnya. Tapi walaupun tumpang sari dan kopi dengan pisang-pisang lain, Capenisnya cukup bagus-bagus. Nah, ini pisang jantannya. Nanti kita lihat pisang jantan yang bagus-bagus. Nah, ini pisang jantan yang cukup bagus. Nah, tuh panjang-panjang. Mantap, mantap. Demikianlah saudara-saudara semua. Nah, inilah milik petani
sudah dari Hari Anto, yang mana dia sudah berkebun kita ini sudah selama 1 tahun yang lalu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.